Pada tanggal 17 September, para penggemar dikejutkan kedatangan aespa di konser encore Blackpink Brownpink di Seoul. Baru-baru ini terungkap ketika Karina aespa melakukan fan call dan menceritakan bahwa dirinya dan member aespa diundang untuk menghadiri konser Blackpink Brownpink di Seoul. Selama panggilan tersebut, Karina mengungkapkan bahwa Jisoo mendekatinya terlebih dahulu dan berteman dengannya. Dia menjelaskan, "Aku dekat dengan Jisoo Oni, jadi aku harus pergi. Jisoo Oni menghubungiku terlebih dahulu dan berkata, dia sangat menyukaiku. Bukan hanya itu saja, aespa juga bertemu dengan member Blackpink di belakang panggung konser Brownpink." Sementara itu, Ningning juga berbagi dalam fan call yang sama bahwa mereka sempat mengobrol dengan member Blackpink sangat baik. Sedangkan Giselle juga mengkonfirmasi hal serupa dalam fan call bahwa aespa mendapat undangan ke konser Blackpink.